Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di N1 Show Official. Kali ini kita akan melakukan unboxing yang agak sedikit berbeda ya. Ini adalah hard disk dari Seagate, yaitu Seagate OneTouch HDD yang varian 4TB. Jadi seperti kalian lihat ya, untuk membuat konten itu, untuk menyimpan hasil mentahannya itu memerlukan hard disk yang tidak sedikit ya. Jadi kita harus ya stok atau prepare untuk hard disk untuk penyimpanan baik file mentahnya ataupun file yang sudah jadi. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari N1Show Official. Dukung terus N1Show Official sampai 100.000 subscribers lebih atau 100.000 followers lebih. Jangan lupa untuk like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian berminat pada produk ini, kalian bisa langsung check out pada di link deskripsi pada video ini. Dan enjoy the videos. Nah ya, terus juga di sini bungkusnya seperti ini, sudah ada bubble wrap. Dan ini kita menggunakan instant courier, jadi langsung satu hari langsung sampai ya. Oke, ini langsung aja kita buka. Dia dilapisi dengan bubble wrap yang cukup tebal ya, dengan boxnya juga yang cukup tebal. Kita juga buka aja ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, tadi kita lihat. Nah. Langsung terlihat. Langsung terlihat unitnya di sini. Oke, di sini kita dapat soft case-nya dari Seagate ya. Nice. Terus di sini juga ada si unitnya ya. Nah, itu dia. Dan di sini kalian bisa lihat masih segel dari tokonya ya, dari produknya. Ya, di sini di atas dan di bagian bawah. Oke. Dan kita lihat dulu sih di sini untuk si softcase-nya ini yang disertakan ini agak cukup keras ya, cukup keras di bagian softcase-nya ini. Nah, ya langsung kita buka dan ini dari semacam busa gitu ya. Dan ini cukup kokoh. Nah. Itu dia ya. Ini kita sampingkan dulu, kita taruh. Dan ini untuk dosbooknya ya, yang berwarna abu-abu. Kita beri berwarna space gray. Maksudnya ini ada 4 warna lain ya. Kalian bisa langsung cek aja di tokonya. Ini kita beli yang warna space gray. Di bagian depannya ini ada Seagate logo, terus hard disk 4TB ya, terus ada Rescue Plus ya, Air Plus. Lalu ada OneTouch with Password. Nice. Terus ada di sini ada logo top brand. Terus di sini di bagian sampingnya ada compatibility-nya, yaitu USB 3. Support juga Windows maupun Mac OS. Oke, di bagian bawahnya di sini ada tulisan OneTouch dengan modelnya STKZ 4004 4TB. Jadi di sini ini harusnya dibuat di Thailand. Ya, terus di bagian belakang ini ada untuk bagaimana mentransfer data antara Mac dan Windows ya. Oke, itu dia. Nah, kalau bagian atasnya ini adalah keterangan untuk garansi hard disk ini sampai 3 tahun. Ya, ya sangat simpel sekali untuk disknya ini. Nice. Oke, sekarang kita coba untuk buka si unitnya ya. Di sini segala kita buka aja. Oke, kita buka ya di sini. Oke, kita udah buka nih si segalnya. Langsung kita buka begini. Ya. Nice. Nah, di sini dilindungi dengan plastik pelindung. Ini unitnya, kita taruh dulu. Di sini ada secure code ID-nya ya, yang tidak bisa saya tampilkan ya, terkait dengan security-nya lah intinya. Terus di sini ada Seagate OneTouch with Password
Di sini adalah buku manual ya harusnya ya. Ini adalah buku manual atau buku panduan cara penggunaannya. Ya, terus di sini ada Adobe Creative Cloud Photography yang gratis selama beberapa bulan ya. Dan di sini ada Mailio Create. Ini juga sama untuk gratis beberapa bulan. Jadi intinya hanya kertas-kertas. Ya guys ya, di bawah nggak ada apa-apa lagi tuh. Ya, di dalam nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini kita taruh dulu di sini. Dan ini adalah unitnya yang langsung kita buka bisa kayak ini. Oke, bisa kita buka langsung kayak gini. Nah, itu dia ya. Ini unitnya warnanya space gray, mirip-mirip warna hitam ya space gray. Cuman ada abu-abunya unitnya. Pelan-pelan kita letakkan. Dan di sini ada kabelnya ya. USB port to USB apa nih untuk istilahnya ini untuk biasa ya untuk pertukaran data di sini ya. Apa sebutannya apa ini USB A mungkin ya. Oke. Okay. Yang di sini panjangnya kurang lebih sekitar 50 cm. Dan ya itu aja ya. Ini dan ini unitnya. Kita coba buka plastik pelindungnya nih. Mas, dan ini cukup tebal. Dan ini ukurannya yang kita beli yang 2,5 inch ya. Tuh ya. Wow, ini yang space gray. Ini abu-abu gelap lah istilahnya guys ya. Ini materialnya terbuat dari plastik ya. Ya, plastik. Dan ya, ini unitnya. Dan ya, ini adalah seluruh isi paket penjualan yang disertakan oleh Seagate OneTouch HDD atau dari Hardy Seagate OneTouch HDD with password. Oke, sekarang kita rapikan seluruh isi paket penjualannya ya, dan kita fokus ke bagian device-nya. Oke, setelah kita rapikan seluruh isi paket penjualannya dan kita fokus ke bagian device-nya, si Seagate OneTouch with password yang varian 4 TB. Oke, di sini ada kabelnya ya, kabel untuk transmisi pertukaran data ya. Di sini sudah support USB 3 mungkin 3.1 atau 3.2 ya, yang pastinya sudah USB 3. Dan sini untuk ke bagian hard disk-nya mungkin ini tipe USB A mungkin ya, atau spesialis buat hard disk ya. Itu, dan ini panjangnya ya cukup 50 cm ya. Ini hanya 50 cm. Oke. Itu, dan di sini untuk bagian unitnya ya, kalian bisa lihat ini bagian muka, bagian depannya ini berwarna space gray dengan ada goresan-goresan gitu ya, seperti plat gitu. Entah ini aluminium ataupun apa plastik gitu ya. Yang jelas di sini ada LED indicator-nya ya, di sini ada logo Seagate-nya dan polos gitu aja. Ini sampai ke sisi body, dan sisi-sisinya terbuat dari material plastik ya. Sedangkan di sini ada port untuk USB-nya, port USB-nya. Terus di sini ada keterangannya ya, seperti kapasitasnya 4 TB dan barcode dari pabrikannya. Gitu, dan ya hanya itu aja ya. Sekeliling bodinya polos, dan ini ukurannya 2,5 inch ya, dan ini cukup berat karena ini varian yang 4 TB. Oke. Okay. Nah, adapun spesifikasi lebih detailnya di sini dia ukurannya 2,5 inch. Lalu juga interface-nya USB 3.0. Lalu pertukaran datanya atau transfer filenya bisa 120 MB per second. Lalu garansinya 3 tahun dan garansi keamanan datanya juga 3 tahun ya. Dan ini bisa digunakan baik di Windows ataupun juga macOS. Oke. Itu dia ya sekilas untuk spesifikasi lebih detail dari si Seagate OneTouch with password varian 4 TB.
Sekian dulu untuk unboxing dari harddisk Seagate OneTouch Switch Fusion HDD 4TB. Jika kalian menyukai pada video ini, silakan kalian like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian berminat, langsung aja kalian check out di link deskripsi pada video ini. Kalian bisa langsung beli dan pilih toko online di mana yang kalian suka. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari Enosi Official. Dukung terus Enosi Official sampai 100 ribu subscribers lebih atau 100 ribu followers lebih. And thank you for watching, thank you for coming, thank you for joining us to this video. I'll see you in the next video, I'll see you in the next live stream. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.